Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mencoba untuk ikut-ikut berburu dengan kawan baru. Bukan ikut bro, bergabung. Oh, bergabung. Iya, bergabung. Berburu. Ya, selamat bergabung di grup Master Bubu. Oh, iya, betul. Nah, kebetulan orderannya lagi sepi, jadi ya kita coba-coba untuk mencari keberuntungan dengan memasam bubu. Betul sekali, karena ya. Hari ini bro itu air itu lumayan tinggi, jadi ya. Saya kira ular betul bro. Aduh. Ternyata ular jadi-jadi ya. Nah, aduh. Astagfirullahaladzim. Itu bro itu pantat itu begini bro ku. Begini untuk saya ikat bro ku, jadi tidak goyang-goyang nih bro ku. Astagfirullahaladzim. Jadi hari ini kita bertiga bro ku bersama dengan Liwang ini. Kenapa saya yang bicara? Kamu bro ku. Enggak apa-apa ya, diwakili oleh master. Oh, bukan bubu. Master bro ku. Cuman terbiasa jadi ya. Biasa. Oke, jadi kita tadi sore itu sudah memasang bubunya sebelum sholat maghrib. Dan kawan ini juga memasang bubunya. Ya, coba-coba masang bubu. Sempat karena tangannya amis? Bukan amis. Apa? Tercapit. Oh, tercapit. jadi dia bro itu bergabung sama saya itu. Dia juga mau belajar berburu kepiting dan pengen ngerasain rasanya kepiting itu. Mumpung kayak gimana. Mumpung tadi saya mau kemari bos, ya. Jadi saya order dia, om antarin kesini, ke sini ke rumahnya Om Bul. Ya. Jadi kita tinggal tunggu hujannya bro ku, ya, terus kita hujan. Ini cek bubunya. Oke lah. Ya. Oke. Jadi kita tunggu dulu ya. Tunggu sebentar. Ya, sabar dulu ya. Sabar. Oke, saksikan sebentar hasilnya bro. Saksikan. Karena ini spotnya ini luar biasa. Oke. Setelah pemasangan bubu, kita diguyur hujan dan kita berteduh dulu kawan. Dan selanjutnya kita lanjut ke penarikan bubu. Ini Deliwang yang mau memulai anunya ini, penarikan bubunya. Iya, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah, Om? Wih, alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Mantapnya. Mantap. Mantap sekali, Om. Iya, bos. Oke.
Tempat situ. Woi, keluar kok. Woi. Aduh. Coy. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Oke, bro. Nah, jadi ini si Mas Gojek yang mau menarik bubunya. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tarik, coy. Mudah-mudahan ada. Karena ini bagus makannya kepiting ini. Ada, bro. Ada. Ada. Wih, alhamdulillah, sar. Bro. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, pertama kali. Hei, dapat besar. Mantap nih, coy. Oke, masukin di ember, bro. Mana embernya, mana? Ya, oke. Nah, oh, anu dulu, omku. Ambilkan daun-daun dulu supaya dia anu. Ada, ada, ada. Tunggu. Tidak nangan, nih. Tidak fokus. Anu namu, ini mau. Hah? Itu mau. Oke. Ya. Oke. Masukin di anu, omku. Masukin di ember. Langsung ya? Jangan dulu. Ambilkan daun-daun dulu. Nanti berkelahi di dalam, bagus capit-capit itu, omku. Nah, lagi. Lagi. Supaya bisa dibikin sayur sebentar. Oke. Lepaskanlah ke embernya, broku. Pegangi, bede. Itu, broku. Ternyata susah ya. Iyalah. Wih, lepaski. Wah. Tarik capitnya keluar. Jangan nanti dicapit, broku. Itu sakit itu. Itu kepiting muda itu. Itu. Ya, itu dia yang nyangkut. Ah, alhamdulillah. Nah, akhirnya itu sudah 2 ekor. Wets. 2 ekor, bro. Ah, itu dia, bro, itu sudah 2 ekor. Mantap sekali. Kepiting monster nih. Monster. Mantap, bos. Strike 1. Lumayan. Tahu. Memang ojol. Oh, kurang kakinya. Hah? Kurang kakinya? Pegangin bede. Anu, gemes kok pegang gemes. Kenapa, Om? Gemes. Gemes. Nah, inilah hasil dari perburuan tadi, kawan. Kita lanjut ke cara mengikat kepiting. Deliwang, Ombota. Siap. Kita mau ikat kepitingnya ini. Uish, bahaya ganas, coy. Ganas ini, coy, ini kepitingnya nih. Mau rasakan dulu, Om, sedikit. Oh, tunggu. Nah, ini Om, rasakanlah, Om. Bagaimana nikmatnya memegang kepiting? Mantap. Waduh, bro, lihat ini, bro, kaki nih kotor sekali, coy. Wish, licin kaki saya, bro. Ombota, licin. Nah, oke. Pas padalah. Wih, kencing. Jadi saya mau ikat ini kepitingnya ini, kawan-kawanku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini saya agak-agak grogi nih, bro, karena apa? Saya kedinginan. Nah, oke lah. Jadi ini saya tunjukin, bro, ini sama Dembota ini cara ikat kepitingnya. Oke, Dilimang. Terima kasih atas bantuannya. Oh, kalau dilihat ya gampang. Iya, gampang sekali nih kalau dilihat. Kalau tapi dilihat tidak bakal langsung tar itu kalau tidak digigit satu kali. Betul. Takut. Katanya gemes. Takut. Coba-cobalah. Enggak. Nah. Jadi biasa banyak kawan-kawan yang caranya ikat gimana deh. Nah, beginilah. Oh, begitu. Iya. Berarti ekor-ekornya itu yang berenang enggak diikat ya? Enggak. Supaya kalau dia punya pergerakan sedikit dia bakalan tahan sampai di rumah itu, Om.
Iya. Nah, terus kita balik. Ini kita rapatkan dulu barisannya, ini dia punya kaki ini. Dia akan mengikat dirinya sendiri. Oke lah, mantap sekali. Sekian dan terima kasih. Cuma dililit-lilit. Iya. Cuman yang di atas sini kita ikat ini. Nah, ya, di bawah sini dia ngikat sendiri dia. Berarti di atasnya itu kayak tali bihannya janda ya? Iya, iya. Janda terus. Ahai. Itu janda enak itu kan? Oke. Okay. Mungkin yang dijual di warung-warung itu janda. Mantap. coy. Kayak pakai bikini, bos. Nih, jadi biasa ada yang bertanya, itu masih nyapit? Ya, kalau kita masukin tangan di sini nyapit lah. Iya, kalau kita pegang begini ya enggak nyapit. Kita mau ikat seperti ini, nanti kalau kita ikat seperti ini, pasti ini tali bakalan lolos ke sini dia ini, bakalan lari ke bawah. Nah, jadi kita letakkan talinya di sela-sela sini. Jadi dia tidak bakalan begini, menganga. Lepas. Iya, okelah. Oke.